أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah, dengan semampu kita, dan meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka setiap permasalahan yang dihadapinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi untuk keluar darinya. Dan siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rezekinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang tidak diduga-duga. Ketakwaan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, dan ketakwaan itu adalah ukuran kebahagiaan seseorang. Ada seorang alim menuliskan dalam baitnya, dan ini tertera di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang dituliskan oleh Asy-Syeikh Az-Zarnuji, walastu arus sa'adata jam'a malin walakinna tuqala hiya sa'idu. Kebahagiaan seseorang tidaklah semata diukur dari harta yang dimilikinya. Semakin banyak harta yang dimiliki oleh seseorang, itu akan menjadi ukuran kebahagiaannya. Tetapi kata alim tersebut, itu tidak benar. Walakinna tuqala hiya sa'idu. Akan tetapi, kebahagiaan yang sesungguhnya dalam diri seseorang adalah kuatnya ketakwaan.
banyak orang kaya namun ketakwaan tidak ada, harta menjadi beban bagi dia. Banyak orang yang tidak kaya tapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ketakwaan baginya, maka kehidupannya penuh dengan ketenangan. Setiap yang diberikan oleh Allah, dia memiliki sifat qanaah, cukup dengannya. Oleh karenanya, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, tema khutbah khutib pada kesempatan kali ini, siapa yang menolong Allah pasti dia akan ditolong oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, jika kalian menolong Allah. Ulama tafsir menyebutkan makna dari menolong Allah adalah menolong agama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsihi la yahtaju ila syai'in min al-hawadith. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun. Tapi semua yang ada membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini oleh ulama tafsir menjelaskan menolong Allah maksudnya adalah nasru dinihi, menolong agama Allah. Ketika kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yansurkum, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada yang menolong tersebut. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan pendirian kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menolong agama Allah? Cara menolong agama Allah oleh ulama tafsir menyebutkan ada 3. Yang pertama, mengamalkan ajaran-ajaran agama. Yang kedua, menyampaikan ajaran-ajaran agama. Yang ketiga, jahidu man khalafah, siap berjihad membela agama Allah ketika ada orang yang merendahkan, menghina, mencela agama yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dinul Islam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Wa nahnu lahu muslimun. Mulai dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muslimun adalah berislam. Maka kita yang hidup sampai pada tahun 2024 ini, mari
menggunakan sisa usia kita agar termasuk yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengamalkan ajaran, mengamalkan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kursi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma afṭartuhu." ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الله سبحانه وتعالى berfirman, hamba yang melakukan amal-amal kewajiban akan kucintai, dan hambaku yang terus-menerus melakukan amalan-amalan sunnah, maka pastilah dia kucintai. Apabila si hamba itu kucintai, saya akan menjadi pendengarannya, saya akan menjadi penglihatannya, saya akan menjadi tangannya, dan saya akan menjadi kakinya. Hadis ini disyarahkan oleh ulama hadis yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi pendengaran si hamba itu, artinya pendengaran si hamba dijaga oleh Allah agar tidak mendengar yang tidak benar. Mata si hamba dijaga oleh Allah hanya melihat yang benar. Tangan si hamba dijaga oleh Allah hanya mau mengambil yang haknya. Kaki si hamba dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak melangkah ke tempat yang tidak benar. Lalu janji Allah Subhanahu wa taala, karena si hamba itu sudah jelas-jelas menolong agama Allah, wala in sa'alani la'utiyannah, jika si hamba itu meminta kepadaku pasti akan kuberikan, jika si hamba itu memohon perlindungan kepadaku maka akan kulindungi. Maka cara yang pertama kita menolong agama Allah, melakukan dan melaksanakan syariat agama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ajarkan, sampaikan, balighu anni walau ayah, sampaikan dari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya satu ayat. Menyampaikan, setiap orang yang mengamalkan apa yang kita sampaikan itu adalah menjadi aset bagi kita sampai kemudian di hari kelak nantinya. Yang ketiga, harus siap. Setiap muslim itu berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang merendahkan agama Allah, siapa yang menghina agama Allah, siapa yang mencela agama Allah, maka seorang muslim yang benar, yang baik, yang patuh kepada Allah, yang patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus siap di garda terdepan. Inilah aplikasi dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir ini diizinkan oleh Allah, dibantu oleh Allah, supaya kita termasuk hambanya yang menolong agama Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين.